menyaksikan liputan 6 petang terkini. Petugas dari tim pemadam kebakaran berusaha memadamkan kobaran api yang menghanguskan 3 kios di Jalan Malabar, Kecamatan Bogor Tengah, Bogor, Jawa Barat pada Jumat siang. Kobaran api bahkan terus membesar hingga nyaris merembet ke area permukiman sekitar. Dugaan sementara, kebakaran terjadi karena percikan mesin servis motor yang menyambar bensin eceran. Setidaknya 7 mobil damkar dikerahkan untuk menjinakkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini.